Jelang dilakukannya pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa melakukan ziarah di pemakaman Islam Jemur Wonosari, Surabaya yang berada tak jauh dari rumahnya. Selain mendoakan mendiang sang suami serta kakek neneknya, Kofifa juga meminta restu akan memimpin Jawa Timur 5 tahun ke depan. Bagi Kofifa, sosok almarhum sang suami Indar Parawansa merupakan penyemangat. Doa untuk suami saya, untuk bapak ibu saya, kakek nenek saya yang mengasuh saya pada usia anak-anak adalah kakek dan nenek saya. Beliaulah yang kemudian menghibahkan lahan dan lahan itu sekarang saya pakai sebagai rumah tinggal. Di antara mereka berlima saya menziarahi pada sore hari ini karena nanti malam saya dan anak saya rencana sudah akan berangkat ke Jakarta persiapan pelantikan besok sore insyaallah di Istana Negara. Terima kasih support semuanya, terima kasih kerjasama semuanya, mohon doa semuanya jika kita bersama-sama rasanya.